إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah. Dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini, mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian ataupun siri berkaitan dengan kisah para nabi ataupun kisah rasul-rasul. Yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung cerita berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf. Karena kita dah pun sebut ataupun kita dah pun cerita dua siri bermula daripada episod awal cerita berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana dia ni dikhianati oleh abang-abang dia. Kemudian siri yang kedua pula kita cerita bagaimana Nabi Yusuf ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, digoda oleh isteri menteri, kemudian akhirnya dihumban masuk ke dalam penjara. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kisah Nabi Yusuf ini bermula bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ini mentakbir mimpi sampailah akhirnya bertemu semula dengan ayah dia Nabi Yaqub alaihi salam. Baik. Tuan-tuan, kalau ikutkan pada pertemuan yang lalu kita dah cerita sedikit bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ni bila dia duduk dalam penjara lama, bila lama tu barulah orang yang dia pernah takbir mimpi rakan satu bilik, satu sel dengan dia yang dia pernah takbirkan mimpi bahawa dia akan dilepaskan ni, baru teringat balik bila mana raja yang memerintah Mesir pada waktu itu bermimpi. Apa yang raja tu mimpi? Raja itu mimpi dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'u ijafun, kan dalam Quran Allah sebut raja itu mimpi sesungguhnya aku nampak ada 7 ekor lembu betina gemuk dimakan oleh 7 yang kurus, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja ni minta untuk siapa yang boleh takbir mimpi. Maka lelaki tu pun teringat, oh dulu dalam penjara ada seorang lelaki nama Yusuf. Dia ni pernah takbir mimpi aku. Sebab itu aku hari ni dilepaskan dan aku boleh pula jadi pekerja kepada tuan. Maka raja ni pun kata kalau macam tu
beritahu kepada Yusuf, minta supaya dia takbir mimpi. Maka Yusuf pun tuan-tuan, dia pun mula mentakbir mimpi. Dia pun sebut satu persatu daripada tafsiran, daripada takbir ataupun daripada mimpi yang dimimpikan oleh raja tadi. Maka Nabi Yusuf pun sebut, Nabi Yusuf kata, ayuhas sadiq, wahai kawanku, wahai sahabatku, aftina fi sab'a baqaratin simanin. Aku nak sebut kepada kamu semua, aku akan beritahu kepada kamu semua tentang takwil mimpi tadi ni. Maka Nabi Yusuf pun sebut, pendek cerita, Nabi Yusuf kata, qala tazra'una sab'a sinin. Kamu mulai daripada hari ini, kamu kena bercucuk tanam tanpa berhenti, non-stop tanpa berhenti selama 7 tahun berturut-turut. Bersungguh-sungguh kamu ni bercucuk tanam. Dan kamu cucuk tanam ni pula, kamu cucuk tanam bersungguh-sungguh. Illa qalilan mimma yakulun, kecuali kamu makan tu sikit saja. Dan kata Yusuf, nanti ni akan sampai 7 tahun yang subur kamu akan bercucuk tanam, nanti akan berlaku pula 7 tahun kemarau. Akan berlaku pula 7 tahun kemarau. Dan dalam tempoh 7 tahun waktu kamu subur itu, kamu makan kecuali sikit saja. Sebab nanti ketika mana waktu ekonomi gawat, waktu ekonomi kacau pada waktu tu, waktu itulah kita mempunyai sumber keuangan ataupun sumber ekonomi yang banyak berbanding daripada negara-negara lain. Tuan-tuan, bila dengar saja macam tu, maka raja pun perintahkan kepada pegawai dia untuk bebaskan Yusuf. Tuan-tuan, ini yang menarik. Nabi Yusuf alaihi salam bila dia dengar kata dia akan dibebaskan oleh raja, dia tak mau. Dia tak mau, tuan-tuan. Sebab apa dia tak mau? Dia tak mau orang tengok dia, dia tak mau orang pandang dia, dia tak mau orang perhati dia kata dia ini dibebaskan daripada penjara sebab ihsan daripada raja, sebab ihsan daripada orang yang jadi pemerintah pada masa tu. Dia tak mau. Dia bagi tahu kepada orang tu, kepada kawan dia, dia kata, tolong pi bagi tahu balik dekat raja sebab apa aku dihumbankan ke dalam penjara. Sebab apa aku dihumbankan ke dalam penjara? Aku bukan ada salah apa, aku tak buat silap apa, tapi ada orang yang nanya aku, ada orang yang buat tahanan dekat aku menyebabkan aku duduk dalam penjara. Aku nak nama aku dibersihkan semula daripada fitnah yang dilemparkan kepada aku. Tuan-tuan, maka raja pun siasat. Akhirnya tahulah bahawa Yusuf alaihi salam dilemparkan, dihumbankan ke dalam penjara hasil daripada tangan-tangan perempuan-perempuan yang nak menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan, maka pada masa tu Nabi Yusuf alaihi salam ni dikeluarkan daripada penjara. Kerana apa? Kerana dia ni dibebaskan, dibersihkan nama dia sebersih-bersihnya. Maknanya apa? Nabi Yusuf tak mau keluar tu sebab daripada raja ke, sebab daripada siapa ke, dia tak mau. Dia nak dia keluar tu keluar dalam keadaan bersih, keluar dalam keadaan nama dia yang dulu dikotorkan dibersihkan semula oleh orang yang pernah mengotorkan nama dia. Maka perempuan Al-Aziz yang kita sebut, yang sebahagian kita kenal nama dia Zulaikha tu, memang mengaku depan raja. Dia kata, kamilah yang salah, kamilah yang silap, kamilah yang goda Yusuf, kamilah yang buat dia masuk dalam penjara. Hari ini kami mengaku silap, maka lepaskan Yusuf dan maafkan kami. Maka tuan-tuan, pendek cerita, Nabi Yusuf alaihi salam pun dia dibebaskan daripada penjara. Baik, tuan-tuan, yang menariknya, apabila Nabi Yusuf keluar saja daripada penjara, tuan-tuan, ini yang kita sebut awal hari itu. Kalau tuan-tuan ingat, kita sebut awal hari itu. Cerita Nabi Yusuf ni cerita yang penuh dengan konflik, cerita yang penuh dengan drama. Abang, kalau buat sinetron Indonesia, dia zoom in, zoom out, tu kira, tak tahu. Sat zoom in, sat zoom out kan kita duduk tengok kalau sinetron Indonesia tu. Kalau pak-pak satu-satu tu, dah lah cerita dia tu panjang.
Jalan cerita dia tu lama. Lepas tu Zat Gitang, satu-satu scene tu dia zoom in, zoom out tu. Ah, punya panjang. Cerita Nabi Yusuf ni, dia punya plot twist dia, dia punya scene dia, dia punya babak dia, dia punya cerita dia ni cukup menakjubkan. Kan kita sebut, yang kata dalam cerita Nabi Yusuf ni, dia penuh dengan dramatik, penuh dengan pelbagai benda yang kita tak sangka. Mula-mula Nabi Yusuf ni, ayah dia sayang. Lepas tu, abang dia kenak dekat dia. Lepas tu, dia dikutip oleh orang, lepas tu dibeli oleh seorang menteri. Daripada asalnya duduk dalam telaga, lepas tu mai duduk dalam satu rumah menteri ataupun duduk dalam satu tempat yang hebat. Tuan-tuan, daripada tempat yang hebat tu pula, dihumbankan masuk dalam penjara. Lama, bukan saat, lama. Sebagai riwayat kata dalam 7-8 tahun duduk dalam penjara. Kemudian tuan-tuan, daripada penjara apa yang berlaku, raja yang dengar takwil mimpi daripada Yusuf alaihi salam kata kepada Nabi Yusuf. Apa dia kata? Wahai Yusuf, mulai hari ini engkaulah yang menjadi pemerintah ataupun engkaulah yang tolong memimpin negara Mesir. Kata raja tu apa dia? Hang tolong pimpin, hang tolong urus negara, hang tolong takbir negara. Aku punya ni, tahta ni aku punya. Tapi bab urusan negara, bab ekonomi, bab apa yang nak hang buat dalam negara ni, dalam kita punya negara ni, hang buat, silakan. Tuan-tuan, ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Kata raja tu, sesungguhnya wahai Yusuf, mulai hari ini kamu menjadi orang yang kedudukan yang tinggi. Innakal yawma ladaina makinun amin. Hari ini kami angkat engkau Yusuf daripada duduk dalam penjara, kami angkat hang hari ini menjadi seorang menteri ataupun seorang kita kata pemerintah yang hebat dalam penjara. Kalau kita hari ini mungkin menteri pertanian lah kot, no? Siapa dia menteri pertanian lah, kan? Menteri pertanian ataupun kita kata PM lah kot hari ini. Jadi Perdana Menteri mentadbir urus negara. Baik, tuan-tuan, maka mulalah mengikut kepada arahan yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dia perintahkan semua petani-petani yang ada untuk tanam bersungguh-sungguh. Kerana nanti kita akan menghadapi 7 tahun yang penuh dengan kemarau. Tuan-tuan, maka pada masa itu pakat pululah buat kerja. Bercucuk tanam. Ikut macam mana yang ditakwir, yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Bila mai pula 7 tahun, dalam tempoh 7 tahun tu depa berjaya subur tanam dengan penuh kesuburan. Tanaman-tanaman tu dengan gandumnya, dengan semua tanaman-tanaman tu dengan baik. Mailah pula tuan-tuan apa dia? 7 tahun kemarau. Tuan-tuan, ketika mana waktu zaman depa subur, pada masa tu depa berjimat cermat betul. Makanan depa tak boros. Pesan kepada rakyat jelata supaya tidak boroskan makanan-makanan. Makan illa qalila mimma ta'kulun. Makan tu kecuali sikit saja daripada yang kamu nak makan. Jangan boros, jangan melebih-lebih, jangan melampau-lampau. Tuan-tuan, akhirnya hasil daripada berjimat cermatnya Nabi Yusuf alaihi salam dalam mentadbir memerintah negara, pada 7 tahun yang berikutnya mai pula apa dia tuan-tuan, tempoh kemarau yang panjang. Tuan-tuan bayangkan 7 tahun, ketika mana subur negara lain ni, bukan setakat dia subur tapi dalam masa yang sama juga boros. Tuan-tuan bayangkan, seronok bumi pada masa tu subur, tanah dalam keadaan elok, tanaman semua sihat elok. Tuan-tuan tak ingat apa dah, belanja. Akhirnya apa berlaku? Pada Mei pula pada musim kemarau, 7 tahun musim kemarau, tahun pertama boleh survive, tahun kedua boleh, tahun ketiga masuk tahun berikutnya habis. Makanan dalam negara makin lama makin merosot, makin lama makin hilang. Tuan-tuan, pada masa inilah orang ramai mengaku kebijaksanaan, kepandaian dan juga apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Apa dia kata? Tengok,
hasil daripada berjayanya Nabi Yusuf alaihi salam mentakbir mimpi ataupun mentakwil mimpi raja memimpin kita ketika mana negara lain semua dalam keadaan merosot, dalam keadaan ekonomi meleset, dalam keadaan makanan tak ada. Kita boleh senang, kita boleh survive menjadikan Mesir terkenal pada masa itu. Baik, tuan-tuan, mai pula cerita apa dia? Cerita abang-abang dia daripada Palestin, negara luar pada masa itu, mai minta tolong kepada Mesir. Baik, tuan-tuan, macam yang kita sebut, bila Mesir, dia satu-satunya negara yang berjaya survive, berjaya selamatkan diri, berjaya jamu makan kepada rakyat dia dengan senang pada masa itu, mailah timbul negeri-negeri ataupun negara-negara luar daripada Mesir ni tengok, ai Mesir ada makanan. Mesir ada makanan. Apa kata kita pi minta tolong kepada Mesir? Tuan-tuan. Pada masa inilah Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk balik yang mana Nabi Yusuf alaihi salam ni berpisah dengan abang dia dalam satu tempoh yang lama. Ada yang kata 30 tahun, ada yang kata hampir 40 tahun, pisah lama. Pada masa ni Allah nak tunjuk balik abang-abang dia ni nanti akan mai semula kepada Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran pada ayat 58 Allah Subhanahu Wa Taala cerita apa yang berlaku kepada abang dia. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Ketika mana saudara-saudara Yusuf pada masa tu depa mai 10 orang. Kan kita cerita saudara Yusuf ni ada 12 orang. Nabi Yusuf dengan adik dia Bunyamin, dua beradik, satu mak, lagi 10 orang. Depa ni satu mak tapi satu pak yang sama Nabi Yaakob tapi mak lain depa ni. 10 orang daripada adik beradik Nabi Yusuf ni mai daripada Palestin, mai masuk ke dalam negara Mesir. Tuan-tuan, 10 orang ni mai tujuannya apa? Tujuan untuk nak minta makan. Tujuan untuk nak minta makan, tujuan untuk nak cari makan. Biasalah bila dah negara depa tak ada makan depa mai. Tuan-tuan, fadakhalu alaihi fa'arafahum dalam Quran Allah sebut. Ketika mana depa masuk, tuan-tuan, depa ni orang Palestin. Depa ni orang Palestin, pakaian depa bezalah dengan orang Mesir. Bila duk perhati tengok beza daripada orang lain, lain daripada lain, maka fa'arafahum, Nabi Yusuf kenal abang-abang dia. Wahum lahu munkirun, sedangkan pada masa tu abang-abang dia ni tak kenal dia. Oh, Nabi Yusuf perhati seorang-seorang ni, yang ni hak sulung, hak ni hak nombor 2, ni hak nombor 3, ni hak nombor 4, ni nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Hak ni semualah yang minta dekat Nabi Yaakob, minta dekat pak aku nak buat jahat, tolak aku masuk dalam apa, masuk dalam apa, telaga ni depa-depa ni. Oh, hampa mai kah? Tuan-tuan, maka Nabi Yusuf pun mula buat perancangan. Dalam Quran Allah Taala sambung, Allah Taala kata ketika mana depa sampai saja dekat Nabi Yusuf, maka pada masa tu mulalah, tuan-tuan, biasalah bila negara luar masuk mai dalam negara Mesir, minta dengan IC, minta apa semua, tanya ni mai daripada mana ni? Ni mai daripada Palestin. Oh, mai ni mai nak buat apa? Kami mai nak minta makanan. Nabi Yusuf pun tanya, kamu ni ada berapa adik-beradik? Kamu ada berapa orang? Mai nak minta makanan banyak mana? Nabi Yusuf, maka depa pun sebut, depa kata, kami ni inni awfil kaila wa ana khairum munzilin. Nabi Yusuf pun sebut, bila depa sebut apa, depa kata apa, kami ni kalau ikutkan, kami ni ada 11 orang, kami ni ada 12 orang, kami ni ada mak, ada ayah dan ada adik lagi kami tinggal dekat Palestin sana. Kami 10 orang, kami campur Bunyamin 11, campur Nabi Yaakob 12, campur mak kami ada 13. Tuan-tuan, maka pada masa tu Nabi Yusuf kata apa? Kalau ikut kepada rekod, ikut kepada dalam buku, ikut kepada peraturan, nak minta ni nak kena orang dia mai sama. Tuan-tuan, Nabi Yusuf bijak. Nak minta ni nak kena orang dia mai sama. Tak boleh dia tu mai minta kepada orang lain, tak boleh. Nak kena mai sama.
Maka tuan-tuan, mereka pun pujuk rayulah. Mereka kata, bolehlah buat bagi kepada adik kami, bagi kepada ayah kami, sebab ayah kami ni dah tua, ayah kami ni apa dah tak larat. Maka Nabi Yusuf pun kata, qalu. Nabi Yusuf pun sebut kepada adik-beradik dia yang mereka ni tak kenal Nabi Yusuf. Mereka kata, apa tak apalah, lah ni ambillah lebih sikit, buat balik. Tuan-tuan, maka pada masa tu berlakulah sistem barter. Sistem barter ni apa dia? Tukar. Buat pertukaran barang. Mereka ada emas, Nabi Yusuf ada makanan, kerajaan Mesir ada makanan, tukar. Mereka ambil makanan tu, Nabi Yusuf ambil mereka punya harta ataupun emas mereka ni. Tuan-tuan, kan sistem barter ni, kalau ingat, seingat saya masa mengaji sejarah dulu ni, memang kita di Malaysia, kita pun, negara kita pun dulu, ketika mana tak ada mata wang secara rasmi, kita menggunakan sistem barter juga. Sistem barter ni tukar. Kita ada benda lain, kita ada beras, kita nak pisang, tukar. Kawan tu nak beras, kita nak pisang, tukar beras dengan pisang. Itu panggil sistem barter. Tuan-tuan, pada masa tu, ketika mana Nabi Yusuf AS perhati abang-abang dia ni dalam keadaan nak balik, Nabi Yusuf ni dia bubuh balik benda yang abang-abang dia bagi ni masuk dalam beg mereka, dan Nabi Yusuf balik. Apa? Dan abang-abang mereka balik. Bila abang mereka balik, tuan-tuan, Nabi Yusuf ni mengharap, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka ni kembali balik. Sebab harapan Nabi Yusuf nak supaya abang-abang mereka ni kembali balik. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Sungguh, bila abang-abang dia ni balik pi ke rumah, tengok buka-buka beg, tengok cerita balik dekat ayah dia, wahai ayahku, ni kami jumpa dengan seorang menteri yang baik, dia ni bagi makanan dekat kita, dia bagi pula dekat ayah, dekat Bu Yamin. Kemudian kami pun tak sangka ni, buka-buka balik, tengok-tengok, buka-buka tengok dalam beg kami ni ada apa dia? Ada benda yang kami bagi. Benda yang kami bagi sebagai ganti makanan yang kami ambil. Tuan-tuan, maka pada masa tu, mereka takutlah. Takut pasal apa? Takut lepas ni tak boleh minta dah makanan. Takut nanti dalam rekod, dalam list, barang yang sepatutnya ditukar, barang yang sepatutnya hampa serah bagi, tiba-tiba hampa tak serah, tak ada. Nabi minta makanan pula, tak boleh. Maka mereka pun takut, mereka kata apa? Yang ni, lagu ni nak kena patah balik, pi bagi. Lagu ni nak kena patah balik, pi bagi. Tuan-tuan, maka pada masa tu abang-abang ni pun depa patah balik pula pi bagi. Tuan-tuan, depa patah balik pula pi bagi. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita benda ni. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Ketika mana mereka kembali kepada ayah mereka dan mereka berkata, qalu ya abana, wahai ayah kami, mereka kata, kami tidak akan mendapat gandum, kami tidak akan mendapat gandum kecuali kami bawa sama Nabi, kami bawa sama Bu Yamin. Mereka balik-balik tu, mereka kata apa dekat ayah mereka, ayah, kali ni kalau nak pi pula, kami nak bawa sama dengan Bu Yamin. Ha, tuan-tuan, nak bawa sama Bu Yamin. Sebab hari tu, masa kami pi awal-awal hari tu, kami kalau ikutkan tak boleh dapat. Tak boleh dapat hak untuk ayah, hak untuk Yusuf ni kalau ikut tak boleh dapat. Tapi oleh kerana dia tu ihsan, dia bagi juga. Kali ni kalau nak pi, nak kena bawa Bu Yamin sama. Maka ayah dia ni ingat baliklah cerita Nabi Yusuf dulu ni. Cerita Yusuf dulu. Ketika mana aku bagi Yusuf ni, hampa tinggalkan dia, menyebabkan dia terbunuh, menyebabkan dia hilang daripada aku. Dengar kata nak bawa Bu Yamin, tuan-tuan, ayah dia tak bagi. Ayah dia tak bagi juga. Maka mereka ni pun minta. Pujuk. Akhirnya apa dia, tuan-tuan? Ayah dia bagi. Nabi Yaakob AS bagi juga. Cuma bagi tu, tuan-tuan, bagi ni dalam keadaan pegang sungguh-sungguh janji abang-abang dia ni. Tuan-tuan, abang-abang Nabi Yusuf AS ni, mereka ni bukanlah kata tak beriman. Mereka ni beriman kepada Allah. Cuma mereka ni nakal. Mereka ni jahat. Mereka ni ada akal jahat.
Depa ni dalam duk buat macam ni pun depa fikir kat ayah depa tu. Sampai depa pegang abang yang sulung ni, pegang janji ayah dia, janji kepada ayah dia, kami bawa Nabi, kami bawa Bunyamin, nanti kami akan kembalikan semula Bunyamin. Maka tuan-tuan, depa pun bawalah. Sebab apa? Wa nazdadu kayla ba'ir, sebab depa nak tambah daripada apa yang depa bawa ini untuk depa balik dekat ayah depa di Palestin. Baik tuan-tuan, apa yang berlaku? Sebelum depa nak masuk semula ke dalam Mesir, ada satu pesan yang Nabi Yaqub pesan. Nabi Yaqub kata apa? Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babi wahidin wa tadkhulu min abwabin mutaqarrifah. Ni Nabi ayah dia pesan Nabi Yaqub kata, wahai anak-anakku, kamu masuklah ke dalam Mesir melalui pintu yang berbeza-beza, mutaqarrifah, melalui pintu yang berbeza-beza, mutafarriqah, melalui pintu yang berbeza-beza. Tuan-tuan, mai masuk kok mana? Masuk kok durian buruh, masuk kok bukit kayu hitam, masuk kok mana? Kok mana yang Thailand pintu boleh masuk ni? Masuk beza-beza. Jangan masuk pintu yang sama. Jangan masuk, kalau boleh jangan masuk pintu yang sama. Masuk kok pintu yang beza-beza. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, maka depa pun ikut kepada arahan ayah depa. Depa masuk pintu yang beza-beza. Tuan-tuan, bila Nabi Yusuf alaihi salam perhati tengok abang-abang dia masuk pula. Masuk bersama-sama dengan adik dia Bunyamin, maka Nabi Yusuf pun seronok tuan-tuan. Rancangan yang dia buat nak kembalikan abang dia dan juga Bunyamin berjaya. Kan dia berjaya walk mai. Asalnya abang dia tu dah balik dah, tak tahu harapan nak mai tak mai. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan depa patah balik. Tengok-tengok patah balik mai. Kali ni walk bawa mai siapa? Walk mai sama dengan depa, siapa dia? Bunyamin. Oh, seronok. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, kali ni Nabi Yusuf bagi layanan yang lebih special. Nabi Yusuf kata apa? Hari ini aku bagi kepada hampa layanan diraja. Bagi kepada hampa layanan diraja. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Yusuf ajak semua abang-abang dia 10 termasuk dengan Bunyamin. Mai hari ini hampa tidur dalam istana, makan bersama-sama aku di istana, di tempat raja ni. Tuan-tuan, maka Nabi Yusuf pun bawa. Walamma dakhulu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabtais bima kanu ya'malu. Tuan-tuan, apa yang berlaku bila Nabi Yusuf alaihi salam bawa mai abang-abang dia ni, maka abang-abang dia ni Nabi Yusuf tempatkan di istana-istana. Ada sebahagian riwayat kata bilik ni diletakkan dua-dua-dua. Kan bilik bila dua-dua depa mai sebelah orang. Bila mai sebelah orang, dua-dua pepe, dua-dua-dua-dua, mai Bunyamin tak ada siapa lah. Mai Bunyamin tak ada siapa teman. Tuan-tuan, maka pada masa inilah Nabi Yusuf alaihi salam pi masuk ke dalam bilik Bunyamin. Nabi Yusuf pi masuk dalam bilik Bunyamin, maka Nabi Yusuf alaihi salam pun cerita siapa dia. Nabi Yusuf alaihi salam pun cerita siapa dia dan apa yang berlaku. Baik, tuan-tuan, bila jadi macam tu, maka Nabi Yusuf alaihi salam pun ceritalah. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita apa yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala sebut ketika mana Nabi Yusuf masuk dalam bilik, Nabi Yusuf pun cerita dekat adik dia Bunyamin. Wahai Bunyamin, hang tak kenal ke aku siapa? Tak kenal ke aku siapa? Aku ni Yusuf. Aku ni qala inni ana akhuka. Aku ni sesungguhnya saudara engkau. Adik dia Bunyamin perhati tengok balik. Lah, abang ke? Oh, abang ke Yusuf? Abang hidup lagi. Abang jadi macam ni ke? Kami duduk di rumah, duduk rindu abang. Kami duduk cari abang. Ayah pun sampai menangis-menangis sedih kehilangan abang. Tuan-tuan, dia mula cerita. Bila Nabi Yusuf pun sebut, Nabi Yusuf kata, aku ni. Dia pun cerita balik apa yang berlaku. Kira masa tu, apa? Kita kata kalau rancangan dulu apa? Kira jejak kasih.
Jejak kasih, cerita balik apa yang pernah berlaku dulu. Aku dulu ni dilempak masuk dalam apa, masuk dalam telaga, lepas tu aku dikutip. Dia cerita baliklah. Lepas tu Nabi Yusuf alaihi salam pun cerita. Nabi Yusuf alaihi salam pun buat perancangan dia dengan Bu Yamin. Dia tanya Bu Yamin, mau tak mau untuk kamu duduk dalam istana? Mau tak hang duduk dalam istana? Kalau mau, kita nak buat satu rancangan yang hang kena ikut rancangan. Macam mana abang nak duduk dalam, nak duduk dalam Mesir, nak duduk dalam Mesir ni, nak pindah meduk di sini, nak duduk dalam istana ni, nak buat macam mana? Nak ataupun tak mau, hang kena jadi pencuri. Hang kena jadi pencuri, nanti ni bila hang disabitkan dengan pencuri, hang akan, hang tak boleh keluar pi daripada negara ni, kena duduk dalam dalam Mesir dan dikira orang yang bersalah. Tuan-tuan, maka depa pun mula perancangan. Hari ketika mana abang-abang dia ni tengah dijamu makan, tiba-tiba tuan-tuan cek-cek tengok cawan diraja, cawan yang nak digunakan minum ni hilang. Bila pengawal cek-cek balik, tengok-tengok, semak-semak balik, ai, siapa curi ni? Maka pengawal tak syak orang lain dah. Mesti tetamu yang main ni mencuri barang-barang yang duduk dalam istana. Tuan-tuan, bila cek-cek balik, tengok-tengok cek bank abang dia, cek-cek-cek-cek, semua tak ada. Dia pun kata, kami tak curi, takkanlah kami main nak minta makan, hang dah bantu tolong kami, hang dah bagi makan dekat kami, dah main bagi tidur pula duduk dalam istana. Takkanlah kami nak curi, abang-abang dia kata. Dah, kami tak curi. Tuan, cek-cek tengok, buka-buka beg Bu Yamin, tengok-tengok dalam beg Bu Yamin ada barang daripada istana milik daripada raja. Tuan-tuan, pada masa tu abang-abang dan diperhati tengok, Allah, abang dia kata, sudahlah kita main minta makan, tiba-tiba hang curi pula. Tuan-tuan, dalam Quran Allah rakam dialog abang dia yang abang dia sebut kepada Bu Yamin di depan Nabi Yusuf. Tuan-tuan tengok, ini yang menarik. Dia kata, bila depa tengok-tengok tuan-tuan, depa tengok-tengok yang ada barang tu dalam beg Bu Yamin, depa pun kata, qalu in yasrik faqad saqara akullahu min qabl. Depa kata, kalau Bu Yamin ni curi, kalau Bu Yamin ni curi tak heranlah, dia kata, pasal dia dulu ni ada abang dia kaki curi lagu dia jugalah. Tuan-tuan, kata depan siapa? Depan Nabi Yusuf. Depa tak kenal Nabi Yusuf duduk di situ. Nabi Yusuf duduk dengar ni. Abang-abang dia kata, ni tuan raja, menteri, kalau tuan nak tahu, kalau pak menteri nak tahu, sebenarnya dia ni adik beradik kaki curi. Dia ni dulu ada abang, abang dia pun kaki curi lagu dia agaklah. Nabi Yusuf dengar, "Ih, hang ni kecil besar, kecil besar ayah. Boleh pula tuduh aku yang curi, padahal hangpa buat jahat kat aku." Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala rakam balik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Yusuf ni, dia seolah-olah macam sebut dalam hati dia, dia tak sebutlah dekat apa, dekat abang-abang dia ni. Dia kata, qala antum syarrum makan, hampa lah lebih teruk daripada tu, hampa lah yang buat jahat dekat aku, tiba-tiba hampa pula kata aku jahat. Tuan-tuan bayangkan, orang tu dia kata kat kita yang kita duduk depan dia, yang dia tak tahu, dia tak tahu dia duduk kata kat kita. Tuan, ada berlaku macam tu kadang-kadang. Duk kata sedap punya, duk ejek kawan tu, duk maki macam-macam kawan tu, tengok-tengok rupanya kawan tu duk dengar. Nabi Yusuf alaihi salam bila dengar macam tu, tengok macam tu, qalu antum syarrum makan, hampa tu lebih teruk daripada apa yang hampa kata. Hampa boleh pula kata aku curi, adik-beradik aku curi, sedangkan dia tak curi pun. Hampa itulah yang lebih jahat. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, maka Nabi Yusuf pun kata, ikut kepada akta negara kami, pencuri tak boleh keluar daripada negara. Ah, pening kepala abang dia. Pening kepala, pasal apa? Masa mula bawa mai Bu Yamin hari tu, apa dia? Janji dah. Janji dah dengan pak dia, dengan Nabi Yaqub, kuat mana cerita pun nak kena bawa balik-balik Bu Yamin ni. Tiba-tiba tengok jadi pula kes ni, Bu Yamin disabitkan kesalahan mencuri, tak boleh buat balik, tak boleh dikeluarkan daripada Mesir. Pening abang dia. Pening. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung, qalu ya ayyuhal aziz. Abang-abang dia ni yang tak kenal Nabi Yusuf ni, dia berkata, wahai menteri, wahai menteri, wahai tuan,
inna lahu aban syaitan kabira. Wahai Tuhan, kami di rumah ni ada ayah tua lah. Kami di rumah ni ada ayah tua, ada ayah dah uzur tak larat dah. Faqul ahadana makanahu. Macam ni lah. Boleh tak kami buat pertukaran? Tukar. Lah ni macam ni. Kami nak buat balik juga Bunyi Amin, ambillah salah seorang daripada 10 kami. Ha, tuan-tuan. Pasal apa? Mereka tahu lah. Kalau mereka balik, tak bawa balik Bunyi Amin, ha, masalah mereka. Pak mereka nanti memang tak percaya terus dah sampai bila-bila dekat mereka. Mereka jadi masalah besar. Sampai mereka kata, Fakuz ahadana makana. Lah ni macam ni. Tukar. Bunyi Amin, kami ambil uak balik, ambillah pilih siapa-siapa daripada kami 10 beradik ni nak ambil siapa ambil. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, Nabi Yusuf kata apa? Tak boleh. Hak bersalah, tetap bersalah dan dia kena kekal duduk dalam jara ni, tak boleh keluar. Kekal duduk dalam istana ni, tak boleh keluar. Baik, tuan-tuan. Maka pada masa tu, abang-abang ni pun pening. Ha, pening dah ni, tak tahu nak buat macam ni, balik juga. Tuan-tuan, bila Nabi apa, bila abang-abang dia ni balik juga, balik pi ke dalam, balik pi ke Palestin, jumpa dengan ayah dia, maka Nabi Yakub pun, Nabi Yakub pun bila dapat tahu berita kepada ayah dia ni, Nabi Yakub sedih. Tuan-tuan, Nabi Yakub sedih dalam sebahagian riwayat, dalam ayat Quran Allah Taala sebut apa, sehingga mata Nabi Yakub pada masa tu menjadi abyad, menjadi putih. Putih ni kita kata buta lah. Sampai jadi buta. Dia punya sedih dia tu sampai akhirnya buta. Bila dengar berita, bila dengar pula dapat tahu kata adik Yusuf, Bunyi Amin, anak yang dia tak bagi bawa tu, hampa bawa, kemudian tak bawa balik pula. Jadi sampai macam tu. Tuan-tuan, bila dengar saja macam tu, depa ni patah balik. Baik. Tuan-tuan, sebenarnya buta, kalau buta tu dia buta yang bukan daripada lahir, kalau buta yang bukan daripada kecil, dia boleh ada rawatan dan dia boleh disembuhkan insya-Allah. Kalau dia bukan buta yang permanen, bukan buta yang daripada lahir, dia tu asal celik, lepas tu dia buta, buta tu pula dengan sebab menangis ke apa ke, dengan sebab-sebab macam tu, boleh disembuhkan semula. Sebahagiannya kata macam tu, bahagian pakar-pakar kata macam tu. Maka Nabi Yakub alaihi salam ni sampaikan dia ni buta apabila terlampau sedih dengan sebab kehilangan Bunyi Amin. Tuan-tuan, maka pada masa tu Nabi abang-abang dia ni pun patah balik. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusufa. Sampaikan dalam Quran Allah Ta'ala cerita dia ni berpaling daripada depa dan dia pun sebut, dia kata apa, gamak dulu ni hampa buat dekat Nabi Yusuf, gamak pula hampa buat dekat abang apa, dekat adik dia ni. Sampai dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa, dalam Quran Allah Ta'ala kata minal huzni fahuwa kazim, sampai dia ni mata dia ni ainahu, sampai mata dia ni jadi putih minal huzn, sebabkan kesedihan. Mata Nabi Yakub ni, mata dia sampai putih menyebabkan daripada kesedihan dia tu. Maka tuan-tuan, depa pun kata apa, kok mana pun depa nak kena mengadap balik kepada Nabi Yusuf. Nak mengadap balik kepada Nabi Yusuf, kok mana pun nak kena patah balik. Tuan-tuan, bila depa patah balik, ini yang depa pelik ni. Tuan-tuan, bila depa patah balik saja, depa patah balik saja tengok. Tengok-tengok tuan-tuan, naik masuk dalam istana, naik masuk dalam kawasan mahligai istana nak berjumpa dengan Nabi Yusuf. Tengok-tengok adik dia Bunyi Amin, adik dia Bunyi Amin ni duduk sebelah. Duduk sebelah raja. Macam mana boleh duduk sebelah raja? Adik dia kata, hang bukan pencuri ke? Hang bukan orang yang didapati bersalah ke? Tiba-tiba awak duduk dalam jara. Awak ni tiba-tiba mai duduk di luar ni, tiba-tiba mai duduk di sebelah. Sebelah dengan raja. Tuan-tuan, maka pada masa tu depa pun barulah tahu. Barulah depa tahu apa yang depa buat dan apa yang berlaku. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang apa yang berlaku. Bila saja depa perhati tengok Bunyi Amin ni duduk kerusi sebelah dengan Nabi Yusuf, lepas tu depa perhati tengok, depa tanya balik kepada Nabi Yusuf. Qalu
a innaka la anta Yusuf, hangka tu Yusuf? Ha, tuan-tuan, ni yang kata cerita apa? Cerita kan, kalau kita kalau tengok drama, bila mai orang jahat ni mai nak merayu, minta ni, masa ni kata-kata baru hantar. Baru hantar padan muka hang. Dalam Quran pun Allah Taala sebut macam tu. A innaka la anta Yusuf, hangka tu Yusuf? Tuhan ke? Tuan-tuan, pada masa tu Nabi Yusuf pun kata, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Akulah Yusuf yang dulu hampa humban aku masuk dalam telaga. Wa hadha akhi, kata Nabi Yusuf, dan ini adalah saudara aku. Maksud Yusuf ni apa? Inilah Bunyamin, dia ni adik aku seibu sebapa, dia ni adik aku satu mak dengan aku dan satu pak dengan aku. Tuan-tuan, bila dengar macam tu, depa pun kata, oh Yusuf, kami minta maaf lah apa kami buat kat hang dulu, kami sayang kat hang, kami macam-macam lah, biasalah. Bila dah jadi keadaan macam tu, depa ni sebut, depa kata apa, oh Yusuf, kami minta maaf apa yang berlaku dekat hang, kami minta maaf, kami tak mau buat dah, kami tak mau dah jadi macam tu, apa yang depa, tuan-tuan, depa sebutlah macam tu. Tuan-tuan, ini yang kata hebatnya Nabi Yusuf. Ini yang kita sebut daripada awal hari tu. Cerita Nabi Yusuf ni, dia penuh dengan konflik. Konflik dalam negara, konflik dalam keluarga. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala ajak kepada Nabi Yusuf selesaikan masalah. Tuan-tuan, Nabi Yusuf alaihi salam, dia dikhianati oleh abang dia, dibenci oleh abang dia, sampai abang dia niat nak bunuh dia. Tuan-tuan, apa yang Nabi Yusuf buat balik kepada abang dia? Bila abang-abang dia ni mai mengaku salah kepada abang, mai mengaku salah kepada Nabi Yusuf, apa yang Nabi Yusuf buat pada masa tu? Nabi Yusuf kata apa? Qala la tasrib bi la tasrib alaikum al-yawm. Kata Nabi Yusuf, hari ini, pada hari ini tidak ada cercaan, tidak ada apa-apa pun yang jahat akan berlaku kepada kamu. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Maksudnya apa? Nabi Yusuf bagi maaf kepada depa ni sepenuhnya. Yaghfirullahu lakum, dan hari ini juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kamu. Tuan-tuan tengok, walaupun abang dia tu nak bunuh dia, walaupun abang dia tu buat jahat yang sungguh-sungguh dekat dia, tapi tuan-tuan, Nabi Yusuf ini orang yang sifat dia pemaaf. Dia kata, wahai abang, hari ini kira kita semua ni settle lah, tak ada apa. Hari ini kita semua, hari ini ni kira tak ada apalah, kira settle, selesai habislah semua. Selesailah, tak ada apa. Wa huwa arhamur rahimin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha penyayang di antara orang-orang yang penyayang, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, maka Nabi Yusuf pun sebut kepada abang dia. Nabi Yusuf kata apa? Lah ni macam ni. Izhabu biqamis. Lah ni macam ni. Hampa balik-balik dekat Palestin, hampa wak balik sama baju aku. Hampa wak balik sama baju aku. Izhabu biqamisi haza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Tuan-tuan, ini yang menarik. Nabi Yusuf kata, hampa wak balik baju aku ni, wak balik dekat ayah, kemudian fa'alquhu ala wajhi, hampa sapu dekat muka dia. Ya'ti basira. Nanti ni akan kembali balik pandangan dia. Nanti ni daripada dia buta, dia akan jadi celik balik. Wak balik baju ni. Tuan-tuan, sebab itu saya pun tak tahulah, mungkin kita ambil daripada sini pun. Kita bila kita rindukan satu orang, buat apa kita? Apa kita buat, tuan-tuan? Kita pegang baju dia. Kan? Kita pegang baju dia. Barangkali ambil daripada sini lah. Wah. Tapi saya pun tak pastilah, wallahualam. Cuma dalam Quran macam inilah yang Allah sebut. Ketika mana Nabi Yusuf pesan dekat abang dia, izhabu biqamisi, hampa patah balik, balik wak balik baju aku, fa'alquhu ala wajhi, dan hampa sapu, usapkan wajah dia ni dengan baju aku ni, ya'ti basira, nantinya akan kembalikan balik, akan kembalikan balik dia punya pandangan dia. Tuan-tuan, barangkali macam kita buatlah, bila rindu kita pegang pakaian, kita pegang baju dia. Saya pun tak tahulah sejauh mana dia punya keberkesanan dia tu. Tapi seingat saya, masa saya pi umrah kan, pi dalam satu tempoh yang lama, masa tu anak ni dia teringat kat kita ni sampai teriak tu tak mau nak tidur.
Jadi isteri pun kebetulan ambil baju yang sehari sebelum saya pi tu, dia ambil baju tu, dia bagi dekat anak tu. Bagi ke anak tu, anak tu peluk pegang baju tu daripada duk riau duk tak sangka-sangka ni. Pegang-pegang baju tu mungkin dia cium-cium bau pak dia kot. Kan? Cium-cium bau tu, lepas tu lena dengan ayat tu. Wallahualam, tak tahulah. Tapi kita boleh cuba. Inilah salah satu cara untuk melepaskan rindu lah. Baik, kemudian Nabi Yusuf pesan kepada mereka, waktu ni bi ahlikum ajma'in. Dan Nabi Yusuf kata, bawa mai semua keluarga-keluarga ni, wak mai kepada aku. Tuan-tuan, ni yang menariknya Nabi Yaqub alaihi salam. Falamma dakhulu, ketika mana depa masuk saja ke dalam masuk dalam Mesir, masuk ke dalam Palestin, masuk semula ke dalam Palestin. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Bila depa masuk saja dalam Palestin, tuan-tuan, masuk saja, inni la ajidu riha Yusuf. Ayah dia Nabi Yaqub kata apa? Aku bau ni, aku bau Nabi Yusuf. Tuan-tuan, padahal ayah dia ni lama dah tak jumpa dengan Nabi Yusuf. Dah terpisah ni lama dah. Hidup mati dia pun tak tahu. Tuan-tuan, tiba-tiba bila dengar, bila bau saja dia kata, inni la ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya aku bau ni, bau Nabi Yusuf ni. Orang ramai yang dengar pada masa tu, orang ramai kata apa? Qalu tallah. Dia kata, hang ni betul dah. Demi Allah kata, hang ni innaka lafi dhalalikal qadim. Hang ni berada dalam kesesatan yang dulu, ataupun hang ni masih lagi berada dalam kenangan-kenangan yang dulu. Yaqub, sudah-sudahlah dia teringat Yusuf. Yusuf ni dah mati dulu dah. Yusuf ni dah tak ada dah, dah meninggal dunia. Depa lah kata macam tu kan. Depa kata duk teringat apa hang ni? Karut kata. Tuan-tuan, rupanya bila depa masuk-masuk mai, depa kata, "Falamma an ja'al basyiru." Bila depa balik mai di Palestin, depa buat balik berita gembira. Depa kata apa? "Wahai rakyat ataupun wahai orang ramai semua, ketahuilah bahawa Yusuf masih hidup." Yusuf masih hidup, tuan-tuan. Pada masa tu seronoknya Nabi Yaqub, dan apabila ikut macam mana yang dibuat, yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf, akhirnya pandangan fartadda basira, pandangan Nabi Yaqub alaihi salam dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna qa'itin. Dan depa duduk, depa mengaku depan ayah depa, wahai ayah kami, sebenarnya kami mengakulah dulu ni kami buat salah, kami humban Yusuf masuk dalam telaga, kamilah yang buat jahat, kamilah yang rancang bubuh darah dekat baju dia semua. Hari ni istaghfir lana, kami mengaku salah dosa kami ni, inna kunna qa'itin, sesungguhnya kami, inna kunna qa'itin, sesungguhnya kami orang yang bersalah, kami mengakulah salah kami. Tuan-tuan, maka pendek ceritanya, Nabi abang-abang dia ni 10 orang bersama dengan Bu Yamin 11 orang, bawa mak dia 12 orang, bawa ayah dia 13 orang, pilah bersama-sama untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ha, pi bertemu balik dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka depa masuk pun, semua masuk ke dalam Mesir, sehingga dalam Quran Allah Taala sebut, insya-Allahu aminin. Kamu masuk nanti ni, kamu akan dalam keadaan selamat. Baik, tuan-tuan, apa yang berlaku? Ini yang menarik. Kan kita cerita, dalam ayat surah Yusuf, kalau tuan-tuan baca, ada satu takwil mimpi yang sampai hari ni kita masih lagi belum sebut apa dia punya tafsirannya. Tuan-tuan ingat tak cerita, awal-awal hari tu kita cerita, Nabi Yusuf masa umur dia 7-8 tahun, dia pernah cerita dekat ayah dia. Dia kata apa dekat ayah dia? Dia kata, inni ra'aitu fi manam. Dia kata, inni ra'aitu ahada. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar. Ra'aitahum li sajidi. Dia kata, wahai ayahku, aku nampak dalam mimpi aku ada 11 bintang. Dia kata, ada 11 bintang dan ada satu matahari dan ada satu bulan. Benda tu kita tak sebut lagi apa tafsiran dia. Dan kita sebut, kita kata nanti di hujung nanti baru kita akan cerita.
sebenarnya apa tafsiran ataupun takwil mimpi itu. Tuan-tuan, apa yang berlaku barulah hari ini, barulah hari ketika mana abang-abang dia 10 orang, 11 orang adik-beradik bersama dengan Buyamin, mak dia dan juga ayah dia mai mengadap dengan Nabi Yusuf alaihi salam, barulah Nabi Yusuf pun sebut. Nabi Yusuf pun cerita balik. Nabi Yusuf kata, waqala ya abati haza ta'wilu ru'yaya, wahai ayahku, sebenarnya inilah takwil mimpi yang dulu saya pernah cerita dekat ayah. Apa dia takwil mimpi itu? Tafsiran itu apa dia? Sebenarnya takwil mimpi, tafsiran mimpi itu apa dia? Inni ahada asyara kaukaban. Sebenarnya sebelah bintang itu merujuk kepada sebelah adik-beradik. Sebelah adik-beradik saya. Kan 10 daripada mak lain. Seorang tu daripada Muyamin, depa berapa? 11. Wasyams, wasyam itu adalah ayah, wal qamar dan qamar itu adalah mak. Semua nanti ini raaitu li sajidin, aku dapati raaituhum li sajidin. Depa nanti akan patah balik mai. Depa akan sujud, bukan sujud tu sujud macam sembahyang dah. Sujud hormat kepada saya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Adik-beradik ni masuk dalam Mesir bersama dengan Nabi Yaqub, bersama dengan mak dia, bersama dengan Muyamin, mai duduk di hadapan Nabi Yusuf alaihi salam dalam keadaan tunduk sujud hormat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakhiran Nabi Yusuf alaihi salam ni, kalau kita kata mudahnya dia apa, dia apa yang berlaku, kita kata happy ending lah. Depa sekeluarga, depa ni hidup dalam keadaan aman, duduk dalam negeri Mesir, berada di bawah pemerintahan, berada di bawah pemerintahan Nabi Yusuf alaihi salam, dan mereka ini dimuliakan semua sebelah-sebelah orang, termasuk dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Semua depa ni dimuliakan, diangkat oleh oleh orang-orang Mesir pada masa itu kerana adanya hubungan depa ni dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, saya sebut kepada tuan-tuan apa yang berlaku kepada Zulaikha. Sebab sebahagian daripada kita mungkin akan tertanya-tanya. Sebab ada cerita yang sampai dekat kita ni bahawa Nabi Yusuf alaihi salam ni dia berkahwin dengan Zulaikha. Wallahu'alam, tidak ada mana-mana riwayat yang sebut begitu melainkan cerita-cerita Israiliyah sahaja. Ha, baik, dalam cerita Israiliyah ni tuan-tuan, dia bawa main beberapa riwayat-riwayat ataupun beberapa bentuk cerita-cerita yang sabit di antara Nabi Yusuf dan juga Zulaikha. Pertama sekali, dia berkata nama Zulaikha. Nama Zulaikha tu, nama Zulaikha tu Imrata Aziz. Dalam Quran dia sebut hanya perempuan kepada menteri, dia tak sebut mention nama. Dalam tafsir, dalam tafsir Bahawi, dalam tafsir, dalam banyak tafsir dia sebut Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cuba himpunkan dengan satu riwayat saja. Dia himpunkan dengan cerita-cerita ni, dia himpun. Dia kata dalam sebahagian tafsir ada nama yang lain, ada nama Zalika. Ada nama Zalika, ada juga yang nama Zulaikha. Ada yang nama Zalika, ada yang nama Zulaikha. Baik. Macam mana kita punya pendekatan kita? Macam mana pegangan kita kepada riwayat-riwayat yang macam ni? Bagi kita orang Islam, kita tidak perlu menerima berat tentang riwayat-riwayat yang sebegini. Ada yang mengatakan mereka ni kahwin, ada yang mengatakan mereka ni tak kahwin. Dalam Quran tidak disebutkan jelas benda macam itu. Jadi macam mana pegangan kita? Sama ada kita nak pegang ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Sebab apa? Itu bukanlah benda utama. Bahkan tentang nama itu sendiri pun dah menjadi perbezaan daripada kalangan ulama. Nama dia tu Zulaikha ke? Nama dia tu Zalika ke? Ada juga yang sebut nama dia Zalika, bukan Zulaikha, Zalika. Dan ada juga lagi satu riwayat yang sebut nama dia lain daripada tu. Bukan Zulaikha, bukan Zalika, bukan langsung daripada tu. Pendek cerita, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya mention sebut nama perempuan ini yang terakhir last dia bila?
ketika mana dia mengaku kesalahan di depan raja, selepas daripada tu full stop. Tak ada dah apa yang berlaku. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Apa yang berlaku sama ada dia berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihi salam ataupun tidak, wallahu alam. Ada yang kata kahwin, ada yang kata tak. Cuma kita tuan-tuan janganlah melebih-lebih, melampau-lampau dalam meriwayatkan cerita-cerita yang macam tu. Kadang-kadang ada orang dia gairah, tu yang macam kita sebut minggu lepas, yang kita sebut sebelum ni. Sampai dalam apa, dalam kad-kad kenduri pun kadang-kadang dalam ucapan MC pun dia mention sebut benda tu. Dia kata bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, bertemunya Ibrahim dan Siti Hajar dan Siti Sarah, bertemunya Yusuf dan Zulaikha, macam-macam. Kita ni bab-bab bunga-bunga macam tu seronok lah. Tapi yang pentingnya, apa yang kita faham, tidaklah sampai begitu. Tidaklah sampai begitu dan kita tidak memberatkan. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada kisah Nabi Yusuf ni tuan-tuan, banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Banyak pengajaran dan iktibar yang cukup banyak, yang cukup besar, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bawakan daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bila tuan-tuan buka tuan-tuan, sebenarnya kisah Nabi Yusuf ini kisah yang unik, kisah yang menarik, kisah yang banyak pengajaran dan kisah yang cukup memberi ibrah yang cukup besar dalam diri kita. Antaranya bagaimana khianat antara adik-beradik. Tuan-tuan, kita pun dalam hidup macam itulah. Kadang-kadang bukan orang lain yang mencederakan kita, bukan orang lain yang benci kepada kita. Adik-beradik sendiri pun kadang-kadang boleh buat kebencian kepada kita. Kemudian antaranya juga kita boleh pegang apa dia? Bukannya orang-orang yang hanya daripada circle ataupun orang yang dekat-dekat dengan kawasan istana saja boleh jadi pemerintah, boleh jadi raja. Yang boleh jadi pemerintah, boleh jadi raja juga barangkali daripada orang yang dia ni berlatar belakangkan daripada orang yang biasa-biasa, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala angkat menjadi pemerintah, menjadi raja, menjadi orang yang akhirnya memimpin negara dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, yang terakhir antara pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam ni apa dia? Bagaimana sifat sabar Nabi Yusuf, sifat pemaaf Nabi Yusuf dan juga kebijaksanaan Nabi Yusuf dalam membuat keputusan ini membuatkan kita jatuh cinta kepada watak yang bernama Yusuf. Dan bukan sekadar kita jatuh cinta, sekurang-kurangnya kita jadilah watak seperti mana Nabi Yusuf alaihi salam memaafkan semua orang, memaafkan semua orang dan menjadikan cerita Nabi Yusuf ini sebagai satu ibrah pengajaran dalam hidup kita. Tuan-tuan, yang terakhirnya sebelum kita tutup cerita Nabi Yusuf ni, selepas daripada Nabi Yusuf duduk di dalam Mesir bersama-sama dengan adik-beradik dia, kita pernah cerita dulu tentang cerita Nabi Musa. Bermula daripada sinilah berkembang biaknya anak beranak keturunan Bani Israel. Daripada sinilah, daripada sini berkembang biak cerita berkaitan dengan adik-beradik Bani Israel ni. Dan bermula di zaman Nabi Musa lah. Pada masa tu Bani Israel ini tidak ada nilai lagi. Tuan, sebenarnya dia ada gap lama tu. Dia ada gap tempoh dia tu lama. Zaman Nabi Yusuf, Bani Israel masih lagi diangkat. Zaman Nabi Yusuf, pada masa tu oleh kerana adik-beradik 12 orang ni masih lagi ada, masih lagi kuat. Sentimen ataupun keadaan pada masa tu masih lagi kuat. Tapi bila mai makin lama, rakyat tempatan bangsa Kibti mengambil alih semula tampuk pimpinan. Bani Israel yang asalnya duduk dalam tampuk pemerintahan akhirnya duduk dalam kawasan penghambaan, jadi hamba kepada bangsa Kibti, yang mana cerita tu duduk dalam kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam ni banyaklah pengajaran yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita dapat manfaat, kita dapat ibrah pengajaran. Baik, sebelum terlupa tuan-tuan, kebetulan saya selok baca ni, sebagai riwayat menyebut ketika mana Nabi Yaqub masuk dalam Mesir, Nabi Yaqub duduk dalam Mesir bersama dengan Nabi Yusuf ni lebih kurang 17 tahun.
Selepas daripada tu barulah meninggal dunia. Tapi meninggal dunia tu minta kepada Nabi Yusuf untuk dikebumikan di Palestin. Dikebumikan di Palestin, tak mau dikebumikan di Mesir, dikebumikan di Palestin. Nabi Yusuf nak dikebumi apa? Nabi Yaqub nak dikebumikan di Palestin. Maka dibawa semula jasad Nabi Yaqub dikebumikan di Palestin. Baik, dalam sebagai riwayat Nabi Yaqub ni meninggal dunia pada umur usia dia tu 147 tahun. 147 tahun selepas daripada tu barulah Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia. Baik. Tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan ada kebaikan pada kita semua insya-Allah. Pertemuan akan datang, kalau tak salah ingatan saya rujuk kepada kitab yang kita pakai, kita akan baca hadis yang ke-14. Cerita pasal muka wajah Bani Israel menjadi kuning keemasan. Pasal apa jadi muka kuning keemasan tu? Ada satu benda silap yang depa buat ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika mana tu ada benda yang depa buat salah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala cerita perlakuan depa ni sehingga dalam hadis sebut wajah depa ni bertukar jadi kuning keemasan. Cerita tu insya-Allah kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu Subhanahu wa taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تزهد بركة علوهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.